Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey, geng, kat belakang aku ni ada satu BC ataupun bed casting yang lama punya, yang aku beli dulu waktu aku tingkatan 2 kot, aku tak silap. Ni waktu aku tingkatan 2. Dah berapa belas tahun dah ni aku tak pernah guna ni. Tak pernah hanyak. Aku beli-beli dulu dengan member aku sebab aku terpengaruh dengan cerita time tu Grandeur Musashi ke apa tau. Aku beli sebab nampak ni, tapi aku tak hati nak guna time tu. Lah ni baru aku nak try balik lah sebab dah belajar guna kan. Okay, tu ada satu lagi mesin ni, jom kita tengok. Kita nak setting-setting, lepas tu kita nak terapi mengelau, tengok macam mana nak ada ke tak. Alright, let's go. Okay, geng, ni dah aku dah sebatang road ni. Mojo Best. Mojo Best lah. Saya tengok brand dah. Spek dah, spek road ni dulu lah. Tu Mojo Best. Spek dia, dia medium light 614 lah. Dia 614 agak kerah lah sikit kan. Dan panjang dia 198. Apa? 7 kaki yut. Okay. Dan juga mesin lama aku, mesin Capaci. Okay. Mesin ni dah hanyak dah ni. Ni aku pakai tali Asuka Bravo kot ni. Okay. Lepas tu ni aku dah nak tukar lah. Aku nak try masukkan mesin ni dekat road ni. Hak ni dia pakai magnetic brake lah. Magnetic brake. Ni Capaci ni. Kita buka tengok. Lepas tu hak ni dia pakai, aku tak tahu dia pakai centrifugal ke apa ni. Dia Korea punya lah. Tu. Tengok. Memang body dia solid lah. Berat. Hak ni dia ringan lah Capaci. Tak tahu brand apa. V-clad apa. Tak tahu tengok tu aku tahu beli lah. Okay lah, ni kita nak masukkan tali sekejap. Tali pun aku pakai Probera 10 pound je ni. Ni je ada. Kita try masukkan dulu lah. Tengok macam mana. Okay. Ni dah. Barang-barang kita. Tu ada leader. Kita nak buah leader lepas tu. Kita setting-setting. Kita try pikas tengok. Tengok macam mana. Dia nak hanyak keadaan mesin ni kan. Sebab mesin ni memang tak pernah hanyak ni. Daripada aku mula-mula beli dulu. Ni baru kita nak try balik. Okay, jom aku nak buah tali. Lepas tu kita nak setting apa semua. Tu kita pikas. Okay, okay, mula-mula kita buang Capaci ni daripada road ni tu. Mojo Best ni dia punya design dia lebih kurang Zodias lah. Zodias lagi padu lah ni. Bawa dia punya handle belakang ni kan. Memang sedap kat lah. Obsession. Okay, design dia memang cantik lah. Limited edition tu. Tegap lah road lah. Okay. Okay, kita bukan nak tengok road. Ni kita punya Capaci kita ni. Kita busi ni. Tengok lah, dia pakai magnetic brake yang biasa. Okay, hak ni, hak ni dia kena tekan tepi ni. Tu terpusing, nampak lah dalamnya. Oh tu. Marah lah ni. Jangan jumpa lah jenis ni. Tak tahu lah. Bagi aku lah, bagi nubis ni aku kan. Dan ni kita nak buah tali, lepas tu kita nak servis sikit lah buah minyak dekat dia punya bearing apa semua ni. Bagi dia smooth. Ni memang smooth lah. Okay. Kita buah tali dulu dekat dia punya spool ni. Spool pun pakai deep spool lah. Deep spool memang kena banyak tali lah. Tambah tali kecil memang masuk sikit je kot. Okay lah, jom kita buah tali tu. Okay, tali pun aku dah ikat ke spool ni. Masukkan balik. Senang je. Okay, kita lock balik. Okay, jom kita karau. Kena butang ni dulu. Ini nak karau je dah. Masuk ke oren dengan oren kan. Okay, jom kita pergi karau. Okay, geng, untuk karau ni, untuk dapatkan dia punya grip yang kat dalam ni lebih cantik. Lepas tu dia sekata lah. Dia sekata, dia tak tinggi rendah sebelahan. Selalunya orang guna ayak lah untuk basahkan tali ni kan. Ada orang yang lalukan dekat ayak. Ataupun dia rendam tali ni dulu semalaman kan. Lepas tu, tapi kalau kami ni, selalunya buah dalam ni lah. Buah dalam ayak tu. Tali. Lepas tu karau. Okay. Karau macam ni ya.
Biar dia biar dia musing aja layak kan. Up, sangkut. Pecah lah entang ni. Okey, yang tadi saya tembus tadi. Tu. Okey, tak apa-apa sekata mungkin. Sebab dah lama sangat. Okey, kita nak servis sikit abuh minyak sikit, lepas tu kita boleh buah leader dan pi buat kas. Tali tak penuh ah sebab tadi sikit ya pendek. Tali kecil pula pakai. Tak apa, kita try dulu lah tengok macam mana. Alright. Let's go. Okey lah gang, aku dah settle ikat leader. Ni leader cincai ah, leader rekaan aku ah. Ha, ni apa tak ya belajar tak apa. Ni apa kena belajar dengan orang lain lah. Leader ni aku bukan FG knot lah. Selalu orang buat FG knot ni, aku buat apa knot pun tak tahu. Hantam sajalah. Okey, tu pin pun aku dah ikat pin besar ni. Tak ada pin kecil. Okey, aku akan try sat ni. Jom kita nak try buat first cast kena mesin baru. Jadi cina bihun ke tak? Selalu kita ada magnetic brake tu senang nak setting. Dia tak boleh nak setting brake dah. Tak tahu macam mana. Try pi lah. Jom. Okay, kita try umpan ni. Dam. Adam ni eh. Komit. Kemarin dah nyak. Tengok. First cast. Jadi apa? Bihun ke tak? Ui, berat lah. Oh, nice lah. First cast tak bihun kan? Boleh buat long cast. Sampai ujung. Ui, rahian. Umpan berat lagi longkas ni. Mari aku ada test umpan ni. Kalau apa nak tengok, sekejap aku tinggalkan video tu sekali lah. Video tu aku dapat, lepas tu aku bagi kat Iman suruh dia tarik. Iman strike kan, Iman strike. Woo, mantap. Boleh grip. Cepat sebab. Grip, grip, grip. Layan mah, layan, layan. Jaga, jaga, jaga. Oh, mantap. Iman strike. Bijak bawah, Iman. Huh, safe boleh tahan. Sejak huh, mantap, gang. Strike. Aduh lah. Lagi lagi. Cuma kena kontrol dengan tam ah. Sedap ah. Dia punya tension knob pun aku tak set lagi. Set kita tengok. Tadi tu tak serupa sekata lah. Saya ada lagi bihun. Memang longkas lah. Dia buat longkas. Kita share knot ni tetap berset tu. Good. Try biar kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Tak bihun. Kita share knot ni kita ketak lah. Tak berset pun tak apa kot. Kalau magnetic brake mungkin kena set lah. Hak ni aku tak tahu brake jenis apa. Kalau petang apa ni komen lah. Nah, mantap, mantap, mantap. Okay, jom kita pergi spot lain. Spot tepi laut kot. Spot tu memang padu. Okay, pada mak eh. Masuk lah. Okay kan, mesin dia besar kan. Main laut ke apa eh. Main jeep pun boleh lah. Road dengan mesin kita Mojo Bus. Dia agak panjang 6
kaki 6 kot ni. 6 kaki 6. Ada ring dia memang banyak ah. 2 4 6 8 10. 10 ring. Sodak kau nak layan. Ikan kasar-kasar sikit kan. Ni kita pakai leader 20 pound tali 10. Okay, Aro. Jom-jom kita try line. Spot baru. Okay kan, kau dah sampai kat spot ni. Nak try. Kemarin kau dah dapat sekok tadi. Tak hari ni ada lagi ya. Kita try route apa, mission baru kita ni. Jangan sangkut pokok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tanpa melompat. Kas-kas. Oh, mantap. Langkah dia tebing. So, dia tak ada. Ada yang ambil ni. Sang parang. Okey, kita sampai kat spot andalan. Up. Ambil ni. Try tani ingat. Bawa angin ni. Bihun ni. Ini kita pakai SP. Depan ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lumayan. Untuk misi yang dah aku tak guna dalam 14 tahun lah. 10 14 tahun lah mungkin. 14 tahun ke 13 tahun macam tu lah. Kira okey lah. Untuk misi yang lama kan, 14 tahun aku simpan. Ni baru nak guna balik. Not bad lah. Boleh longkas lah. Kalau pakai umpan berat lagi boleh longkas lah. Okey lah kan, sebabnya aku ingat nak balik tu. Sebab dah panah. Dah pukul 10 lebih. Baiklah, sebabnya misi kita masih belum jaya, tak apa. Jangan risau. Aku akan berjaya juga, berjayakan juga misi. Kita akan hanyakan juga misi, mission 13 tahun ni. Okey. Kau kena stay tune. Nanti petang mungkin kita akan repeat lagi. Mantap. 2,000 years later. Okey, assalamualaikum dan selamat petang, geng. Tadi kita nak sambung mengelau lagi. Misi kita ni nak hanyakan mesin ni. Tak capai lagi pagi tadi. Kita nak sambung petang ni tengok macam mana. Adakah tak ada hasilnya. Eh, luar ni pun panas lagi. Kita try luar tengok. Okey, let's go. Minta ada strike petang ni. Sekok menjadi lah. Ada 3 orang di sini. Entah. 3 orang lain. Tak ada apa bihun kan. Dia sebat bok aku. Tengok belakang. Tengok belakang lah. Membaling kan. Lebih membuka kan. Tapi makpan pro lah. Pangkester pro. Membuka. Okay, jom kita nak buat kas lah. Makpan ada, Mak Jim ada. Kami tiga je. Tak lain masih lagi bersekolah. Jom. Kita try spot ni nampak macam padu kan. Kita pakai soft rock lonjong. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal dulu spot ni, pandi padu. Tu ke mana semua ikan pergi, tak tahu. Pandi padu tak? Tengok. Tak boleh kontrol. Dia auto tak?
Ikut kekuatan tangan. Nah, tu. Jadi buka ni. Cuma tak tahu. Design. RM10 je dapat yang tu. RM35 ke. RM35. Taman bila. Atas lah ni dah beratis lah. Ha, tengok ada punya ni kemas kot. Tegak lah ni. Nah, dia macam ni ada ni. Drag dia kuat kot. 12 kilo lah. Tengah macam ni. Dua ni. Pihak ni nak tengok. Tangan apa pun tak tahu. Drag dia. Dia macam tu. Tapi macam tu. Dua. Laman dulu kot noh. Natang pun nak pakai kangkung ni. Mbok. Ampah mut. Oh. Minat teh bawah ni. Hak mengecik, hak tak mengecik. Tak mau. Dapat Hajim? Ha? Hajim? Nak anak pun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. No, pakai hak ringan rasa pelik. Oh, sedap lah angin. Oh, depan tu, besar tu. Oh, fish on. Yes, gaya. Alhamdulillah. Depan nak ambil tu. Okay, geng. Dah berjaya banyak. Mantap. Kena mata? Kena mata. Rezeki geng. Alhamdulillah berjaya agak misi kita petang ni. Lepas guna jam frog lah apalah. Lepas kali soft frog hijau ni agak dia mau. Toyo pala hitam. Toyo pala hitam geng. Berjaya misi kita. Nak hanyatkan mesin 13 tahun. Buat ni kita tapau sebab dah kena mata geng tu. Huh, mantap lah. Alhamdulillah. Dia ambil dekat lah. Tu kujuk tu. Saya tak nak tu. Okey, hak ni tatapau jom. Kita try sikit je tengok macam mana. Nampaknya misi tu dah berjaya. Terbaik ya. Jom kita teruskan lagi. Mantap. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ringan tak ni. Dia ambil depan tu. Ataupun terkejut ni. Lalu terkentut. Lalang lah. Oh. Uy, balah. Fish on. Fish on, geng. Uy. Alhamdulillah. Ligri. Ya, sikit ya, Rung. Tak apa, ligri. Alhamdulillah, tengok, geng. Uy. Tak kecil sikit. Bapak main ni, Pan. Alhamdulillah, geng. Kena mata juga. Kena mata juga, geng. Dua ekor. Ui, padu, geng. Dua ekor kat spot ni. Sepatnya berjaya misi kita banyak, kan? Kecil sikit, geng. Nak tengok? Mantap. Misi dah berjaya. Main pengantan ni lah. Dia ambil, sedap. Ni belah ni pada, kan? Okay, geng, misi berjaya. Dua ekor kita tapau. Menggunakan mesin 13 tahun punya usia. Terbaik. Misi berjaya. Wuih, lain macam. Kelihatan mak pan di situ. Wuih. Ni ada terobolan 3F ni. Sifu kita . Di
cerita Mak Jim. Boknya telah sangkut dan dia menggunakan aku. Tinggal menyerit di situ. Wish, bertemu di tengah. Ikan makan balas dodo. Wow. Kak sentok koyak mulut. Dapat geng, Mak Jim dapat. Woho, oi Allah, lucu. Hang tak sentok tadi. Aku sentok dah. Selur hang sentok. Hang sentok kuat sikit bagi dia. Tak cukup patah kena bayang duit. Dok tak patah lah bok ni. Bok mahal dok. Hang sentok lah. Ada lagi? Dia telan dah tu tapi tak cakup kuat. Lari tali siap. Sayang kan. Tidak ikan ketiga. Lucut pula Mak Jim. Dia telan tapi tak mencakup kat pangkung lah. Tidak tiga ekor. Tak serius dulu. Dia ya, air merah tu nak makan. Hampir hijau kat mana? Makan apa? Tak pergi? Dua orang caster kita. Masih lagi kumpau. Baik dia makan. Apa itu pasti kan? Apa itu pasti? Boom. Fine. Okay kan, kami on the way balik lah. Sebabnya kita punya hasil dapat 2 ekor tu. Mak Pan duk bawa. Kami tak buat jut-jut dalam motor. Motor yang ada satu kereta. Ikan tu kita balik goreng lah. Alhamdulillah misi kita berjaya. Dan aku tak kumpang kan? Lepas yang kumpang. Pagi tadi walaupun tak ada strike, petang ni dia bagi 2 ekor jadi lah tu. Okey, mantap Bawon. Kita punya mesin telah dihanyarkan. Ni aku dah dah. Tapi cerah. Nak hujan buat dah. Cerah apa? Nak hujan. Mak. Balas geng, balas. Uish, sok tu. Uish. Uish geng. Uish, sekok geng. Uish. Uish, alhamdulillah. Kami saja try kan nak balik lah. Tengok dia makan. Uskar balas terus. Seluruh haru. Ingat nak balik kan? Hui, boleh tahan seh dia. Hui, dia ambil aku dah buka kamera dulu. Asyik dan. Hu geng. 3 ekor kita tapau. Uish. Tu. Perlukan lip trip. Tidak. Huh, hantar saya dia. Dia balas slow ah. Tu ah. Nak ke curuk apa? Tengok. Bubuhlah lah duit. Alhamdulillah geng, kita nak balik dapat lagi sekok. Tak ada nak rakam waktu dia ambil tu. Tak apa. Janji tapau. Rezeki. Siap bang. Wei, tu apa dah? Kau hujan tu, Van. Kau hujan gelak geng. Kita nak balik ah. Tu baru. Kau hujan lah tu, bawa gelak arum. Jom kita balik geng. Jom. Jom balik dulu geng. Hari pun dah lewat petang. Kita jalan santai dulu. Matahari nak terbenam lagi. Matahari nak terbenam dulu. Okey geng, matahari nak terbenam ya. Matahari nak terbenam lah. Okey, 6 lebih lah ni. Jom lah kita balik lah. Okey geng, kami dah sampai dekat motor. Ini dia hasil kita. Perjalanan yang agak jauh hari tadi. Tak ada gangguan apa. Okey. Yang dapat berjaya strike 3 ekor. Yang last tadi dapat size okey ya. Nah, sedap agak tarik. Gunakan mesin kita ni. Misi berjaya. Mission complete. Tidak 4 ekor ah, lucu sekok. Sedap kan tarik. Kena buang kerah sikit kan. Terkau-kau pam dia kan. Baik kan, misi berjaya. Walaupun ada yang kumpau. Kumpau kan. Kumpau hari ni tak bermakna kumpau esok. Tu Mak Jim masih mencari. Hari pun dah petang. Lalu dah pukul 6.40. Masih panas lagi. Jom lah kita nak balik lah. Ikan ni boleh lah abang nak buat lauk kan. Sebab kita dah jorok dia punya mulut. Terbaik. Okay lah geng. Sampai sini je video kali ni. Video kita try ni lah. Mesin lama ni. Mesin 13 tahun dah aku rasa mesin ni. Hari ni baru hanyak lah. Hari tadi kita try tapi tak ada strike. Petang ni kita try dapat juga strike hujan. Okay.
Ha, dapat 3 strike eh, 1 lucut. Nampaknya dah hanyak ah. Memang terbaik ah. Memang sedap layan ah. Okey, kita tapau 3 ekor ah sebab kena mata. Lucut seekor. Tak apa, alhamdulillah rezeki banyak tu. Okey ah, sampai sini saja. Semoga hangpa terhibur. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Nanti kami kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Mak Jin dapat kan? Hujung-hujung nak balik dah. Kami try tepi jalan ni. Spot bisa, spot bisa. Spot tepi jalan ni. Mak Jin dapat strike kak. Tak kumpau. Ada kumpau sana. Mak Pan dengan Mak Pan. Mantap. Kak. Rilis ya. Mak Jin dapat je kan? Tu dia. Nala mari. Tu. Kepala besar. Gila Mak Jin. Nak balik dah lah tu. Dapat kak kat dia. Besar kan, besar tu. Kita kumpau. Esok tak kumpau punya. Tu, Mak Pan masih lagi kumpau ni. Yes. Nak try lagi esok. Akhirnya. Mak Jim dapat 2 ekor eh, kat sini, kat tepi jalan ni. Besar. Baru tak makan ni. Gila. Baru buat leader Mak Jim tu. Tu, nampak. Kita baru. Petelan lah. Tak, ni tetap power saya ni. Nanti kau buat lucu tu. Dia sama lah saya ni. Baik. Jom balik.